Betapa sakitnya hatiku kehilangan kasih dan sayang. Ayo dong. Lewati hari-hariku dengan mencari nafkah demi sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala deritaku. Kerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku. Ku pasrahkan hidupku kepadamu. Padamu. Hai. Namanya siapa? Usianya berapa? Nama aku Atnoftada Farel Harits, biasa dipanggil Farel. Umur aku 14 tahun, ya. Asalnya dari Bekasi. Bekasi. Farel, kalau dari aku, suara kamu bagus. Suara kamu tuh punya kayak crispy-crispy yang apa ya, bikin nagih gitu. Cuman kenapa mungkin Coach Isyana belum muter hari ini, karena yang Coach Isyana belum dapat adalah momentum saat kamu bernyanyi. Aku tuh nunggu itu banget dari tadi. Pas nyanyi, aduh mana nih, kicknya mana nih pada saat, mana nih momentum supaya aku mencet nadi situ. Coach Isyana belum menemukan itu. Mungkin kalau tips dari Coach Isyana adalah bisa belajar dinamika. Dinamika pada saat bernyanyi. Terus catatan kedua mungkin tempo. Setuju gak Coach El? Temponya bisa lebih di patenkan terlebih dahulu. Pada saat kamu udah benar-benar temponya tuh tepat, kamu bisa tarik ulur, terserah kamu. Tapi pada akhirnya balik lagi ke tempo awal. Seperti itu sih dari aku. Tapi kamu harus tetap bernyanyi karena suara kamu tuh khas. Kamu punya suara yang serak-serak enak gitu. Jadi pertahankan itu. Please balik lagi tahun depan dan jangan lupa istirahatkan suara kamu. Kamu kedengeran agak capek, bener gak? Agak sedikit lelah ya? Iya. Itu juga terdengar sih dari suaranya. Coach boleh tanya sedikit pergantian suaranya umur berapa? Pas umur 14 tahun pas. Oh sekarang kamu masih 14 ya? Iya. Oh berarti baru banget ini, banget ini. Ya. Gini nak, ya kamu harus ingat bahwa ini bukan, ini sesuatu yang alami terjadi di usia-usia kamu. Jangan dianggap itu sebagai sesuatu kekurangan ya, itu bukan kekurangan ya. Tapi justru ini adalah bekal supaya kamu dikasih waktu sebetulnya. Kamu dikasih kesempatan. Tahun depan kamu akan lebih siap lagi dengan materi suara kamu yang sudah benar-benar berubah. Ya, jadi kamu untuk saat ini kalau coach saranin kamu jangan terlalu banyak memforsir dulu pita suara kamu. Kamu latihan tetap tapi dengan porsi yang lebih ringan sedikit. Ya, dan banyak istirahat. Itu yang penting ya nak ya. Oke, okay. Latihan boleh, istirahat juga perlu. Alright. Sayang coaches tidak memutar kursinya untuk kamu.
tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes, dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wuhuu.